biar ada view yang lebih lengkap. Turunnya jalan. Oke. Okay. Yeah. Cakep itu. Tadi gue Tribunnews baru saja tadi dari calon presiden koalisi perubahan Anies Baswedan tiba di kantor DPP Partai Nasdem pasca konvensi pers tadi Surya Paloh penetapan dari DPP. Dari penetapan Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus BTS. Begitu Tribunnews. Seperti ini Tribunnews suasana di lokasi. Walaupun tadi Surya Paloh mengatakan bahwa pihaknya merasa prihatin atas perkara yang tengah dihadapi Sekjen Nasdem tersebut. Dikatakan bahwa ia berduka dan tidak bisa menutupi kesedihannya. Begitu Tribunnews. Kemudian dikatakan tadi dalam konferensi pers Surya Paloh akan memberikan bantuan hukum bagi Tribunnews kepada Johnny G. Plate dan mendukung pengusutan tuntas terhadap perkara tersebut bagi Tribunnews. Seperti ini Tribunnews suasana di lokasi. Ya Tribunnews itu dulu yang bisa saya laporkan. Nanti untuk sesi doorstop dengan Anies Baswedan bisa pantau terus di tribunnews.com dan Tribunnews live Facebook bagi Tribunnews. Untuk update berita-berita terkait konferensi pers tadi dengan Surya Paloh bisa pantau beritanya di tribunnews.com. Terima kasih Tribunnews. Mantulin aja kok. Lihatnya yang muda jadi muda gitu kan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semua. Saya bangga dengan Bang Surya Paloh. Malam hari ini kami bertemu, kami berdiskusi. Saya menyaksikan ada suasana keprihatinan yang kita semua rasakan. Saya pun merasakan keprihatinan yang luar biasa. Tapi di sisi lain, saya menyaksikan seorang yang konsisten, seorang yang persisten, seorang yang kukuh dalam memegang prinsip, dalam memegang komitmen, betapapun besar cobaan, ujian, tantangan yang harus dihadapi atas sikap, atas pilihan yang dilakukan. Malam hari ini saya menyaksikan dari dekat dan saya bangga memiliki abang seperti Bang Surya Paloh ini. Dan
di dalam perjalanan kami lewati beberapa waktu ini, seorang nasionalis sejati mengambil sikap untuk menyatakan kepada semua bahwa di negeri ini ada kesetaraan kesempatan, bahwa di negeri ini semua mendapatkan perlakuan yang setara. Seorang yang menyatakan dengan lantang bahwa menghormati kebinekaan adalah dengan menjaga persatuan. Karena itu, ujian, tantangan yang dilewati, itu dilewati dengan rasa yakin bahwa ini membawa pesan-pesan dan nilai kebenaran. Begitu banyak orang mengatakan A, B, C, D, E tentang kami dan Bang Surya Paloh sebagai seorang nasionalis sejati, melakukan pengujian, melakukan pembuktian, melakukan pemantauan, dan sampai kepada sikapnya. Konsekuensi dari sikap dan pilihan yang diambilnya besar bagi Bang Surya Paloh dan bagi Nasdem. Tapi tadi di ruangan kita ngobrol, kita berdiskusi, saya menyaksikan dari dekat pribadi-pribadi yang tak bergeming, pribadi-pribadi yang memilih untuk teguh dalam sikap, memilih untuk menghadapi ini semua, cobaan, tantangan yang muncul atas konsekuensi keputusan-keputusan dengan keyakinan bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berpihak kepada kebenaran. Tantangan besar insya Allah bisa dilewati bila keyakinan itu ada. Dan malam hari ini saya menyaksikan dari dekat dan tadi jelaskan, tidak ada sedikit pun yang berubah ikhtiar kita untuk bekerja menghadirkan keadilan, menghadirkan kesetaraan, menjaga persatuan, jalan terus. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang bergeser, dan tidak ada yang melambat. Tadi kita sampaikan kita jalan terus sesuai dengan semua rencana, dan kita kirimkan pesan pada seluruh rakyat Indonesia. Justru karena besarnya tantangan ini, kita makin yakin bahwa keadilan harus ditegakkan di negeri ini. Bahwa keadilan itulah yang nanti bisa menjaga persatuan di negeri ini. Dan itu hasil obrolan kita dengan Bang Surya Paloh dan teman-teman Nasdem pada malam hari ini. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nadia dari Kumparan, dengan pembicaraan dengan Pak Surya Paloh tadi, tadi juga di media sosial juga banyak yang mengatakan bahwa kasus ini itu tuh karena ingin menjegal apa Nasdem dan Bapak pencapresan Bapak nanti di 2024. Apakah tadi ada pembicaraan seperti itu juga dengan Pak Surya Paloh tentang pembicaraan-pembicaraan yang sedang hangat dibicarakan di media sosial itu? Terima kasih. Oke, Pak. Satu, dua, sekalian. Izin Pak Anies datang dari kumas.com. Pak, izin bertanya, 2,5 jam hampir pertemuan Pak Anies dengan Pak Surya Paloh, mungkin bisa digambarkan Pak seperti apa tadi suasananya, dan apakah juga Pak Anies juga apa melihat Pak Surya Paloh secara emosional memang begitu sedih, karena tadi beliau sampaikan juga sangat sedih dengan kasus Pak Joni Plate ini, seperti itu Pak Anies. Satu lagi Andi dari pertanyaannya kan tadi Pak Surya Paloh juga mengakui bahwa dengan adanya kasus ini persepsi publik di terhadap Partai Nasdem ditantang ya Pak, karena mau nggak mau ada potensi bahwa persepsi publik ke Partai Nasdem itu turun. Tadi selama 2,5 jam udah dibahas juga nggak bagaimana dampak dari potensi turunnya
persepsi publik terhadap Partai Nasdem terhadap kampanye Bapak di tahun depan, sama kira-kira waktu 2,5 jam kan nggak sedikit ya Pak, strategi apa yang dibicarakan, kalau nggak bisa lebih banyak kisi-kisinya aja. Terus konsekuensi atas Nasdem dukung Anies bisa di sedikit aja Pak. Kasih. Gini ya, pertama yang tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Ketua Umum Partai Nasdem Bang Surya Paloh, bahwa beliau pun mengatakan apa yang tadi diungkapkan mudah-mudahan itu tidak benar, betul kan? Saya rasa saya mengutip itu mudah-mudahan itu tidak benar. Lalu yang kedua, kita sama sekali tidak bicara elektoral, kita bicara prinsip, kita bicara nilai, kita bicara tentang mengapa kita berjuang, mengapa mengambil jalur ini. Jadi sama sekali tidak bicara soal itu. Itu menjadi urusan remeh-temeh. Urusan kita lebih besar daripada sekedar jumlah suara, daripada persentase. Republik ini tidak diatur dengan, tidak dipikirkan lewat persentase. Republik ini dibangun dengan nilai, dengan gagasan, dengan keseriusan untuk memegang nilai itu. Dan itu yang tadi kita bahas. Beliau tadi disampaikan, memang merasakan keprihatinan, saya katakan merasakan keprihatinan juga, tapi semangatnya justru malah besar. Ya, prihatin dengan kenyataan ini, tapi menengok ke depan, menengok dengan penuh semangat, menengok dengan penuh keyakinan. Dan itu yang tadi dikatakan, bahwa kita bismillah, jalan terus. Oke, itu aja, makasih ya. Thank you. Terima kasih Pak. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Suasana keprihatinan yang kita semua rasakan. Saya pun merasakan keprihatinan yang luar biasa. Tapi di sisi lain, saya menyaksikan seorang yang konsisten, seorang yang persisten, seorang yang kukuh dalam memegang prinsip, dalam memegang komitmen, betapapun besar cobaan, ujian, tantangan yang harus dihadapi atas sikap, atas pilihan yang dilakukan. Malam hari ini, saya menyaksikan dari dekat dan saya bangga. Saya bangga memiliki abang seperti Bang Surya Paloh ini. Dan di dalam perjalanan kami lewati beberapa waktu ini,
seorang nasionalis sejati mengambil sikap untuk menyatakan kepada semua bahwa di negeri ini ada kesetaraan kesempatan, bahwa di negeri ini semua mendapatkan perlakuan yang setara. Seorang yang menyatakan dengan lantang bahwa menghormati kebinekaan adalah dengan menjaga persatuan. Karena itu ujian, tantangan yang dilewati itu dilewati dengan rasa yakin bahwa ini membawa pesan-pesan dan nilai kebenaran. Begitu banyak orang mengatakan A, B, C, D, E tentang kami dan Bang Surya Paloh sebagai seorang nasionalis sejati, melakukan pengujian, melakukan pembuktian, melakukan pemantauan, dan sampai kepada sikapnya. Konsekuensi dari sikap dan pilihan yang diambilnya besar bagi Bang Surya Paloh dan bagi Nasdem. Tapi tadi di ruangan kita ngobrol, kita berdiskusi, saya menyaksikan dari dekat pribadi-pribadi yang tak bergeming, pribadi-pribadi yang memilih untuk teguh dalam sikap, memilih untuk menghadapi ini semua cobaan, tantangan yang muncul atas konsekuensi keputusan-keputusan dengan keyakinan bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berpihak kepada kebenaran. Tantangan besar insya Allah bisa dilewati bila keyakinan itu ada. Dan malam hari ini saya menyaksikan dari dekat dan tadi dijelaskan tidak ada sedikit pun yang berubah ikhtiar kita untuk bekerja menghadirkan keadilan, menghadirkan kesetaraan, menjaga persatuan, jalan terus. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang bergeser, dan tidak ada yang melambat. Tadi kita sampaikan kita jalan terus sesuai dengan semua rencana dan kita kirimkan pesan pada seluruh rakyat Indonesia. Justru karena besarnya tantangan ini, kita makin yakin bahwa keadilan harus ditegakkan di negeri ini. Bahwa keadilan itulah yang nanti bisa menjaga persatuan di negeri ini. Dan itu hasil obrolan kita dengan Bang Surya Paloh dan teman-teman Nasdem pada malam hari ini. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanis. Dari Kumparan dengan pembicaraan dengan Pak Surya Paloh tadi, tadi juga di media sosial juga banyak yang mengatakan bahwa kasus ini itu tuh karena ingin menjegal apa Nasdem dan Bapak capresan Bapak nanti di 2024. Apakah tadi ada pembicaraan seperti itu juga dengan Pak Surya Paloh tentang pembicaraan-pembicaraan yang sedang hangat dibicarakan di media sosial itu? Terima kasih Pak. Pak Anies datang dari kumas.com. Pak, izin bertanya, 2,5 jam hampir pertemuan Pak Anies dengan Pak Surya Paloh, mungkin bisa digambarkan Pak seperti apa tadi suasananya dan apakah juga Pak Anies juga apa melihat Pak Surya Paloh secara emosional memang begitu sedih karena tadi beliau sampaikan juga sangat sedih dengan kasus Pak Joni Plate ini, seperti itu Pak. Liputan apa Pak? Pertanyaannya kan tadi Pak Surya Paloh juga mengakui bahwa dengan adanya kasus ini persepsi publik di terhadap Partai Nasdem ditantang ya Pak. Karena mau nggak mau ada potensi bahwa persepsi publik ke Partai Nasdem itu turun. Tadi selama 2,5 jam udah dibahas juga nggak bagaimana dampak dari turun potensi turunnya persepsi publik terhadap Partai Nasdem terhadap kampanye Bapak di tahun depan, sama kira-kira waktu 2,5 jam kan nggak sedikit ya Pak, strategi apa yang
dibicarakan kalau nggak bisa lebih banyak kisi-kisinya aja. Terus konsekuensi atas Nasdem mendukung Anies bisa di sedikit aja. Oke, kasih. Nah, ini ya. Pertama yang tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Ketua Umum Partai Nasdem Bang Surya Paloh, bahwa beliau pun mengatakan apa yang tadi diungkapkan mudah-mudahan itu tidak benar. Betul kan? Saya rasa saya mengutip itu mudah-mudahan itu tidak benar. Lalu yang kedua, kita sama sekali tidak bicara elektoral. Kita bicara prinsip, kita bicara nilai, kita bicara tentang mengapa kita berjuang, mengapa mengambil jalur ini. Jadi sama sekali kita bicara seperti itu. Itu menjadi urusan remeh-temeh. Urusan kita lebih besar daripada sekedar jumlah suara, daripada persentase. Republik ini tidak diatur dengan, tidak dipikirkan lewat persentase. Republik ini dibangun dengan nilai, dengan gagasan, dengan keseriusan untuk memegang nilai itu. Dan itu yang tadi kita bahas. Beliau tadi disampaikan, memang merasakan keprihatinan, saya katakan merasakan keprihatinan juga, tapi semangatnya justru malah besar. Ya, prihatin dengan kenyataan ini, tapi menengok ke depan, menengok dengan penuh semangat, menengok dengan penuh keyakinan. Dan itu yang tadi dikatakan kok, kita bismillah jalan terus. Oke, itu aja, makasih ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.